5. Guys, guys, kejap guys. Tongkat berpasang kan? Tongkat berpasang. Aduh, Rashid. Lu buat punchline. Eh, Rashid. Ya, yeah, memang nak kena dengan kita orang. Weh, Rashid. You punchline, you bagi. Kalau ini 2 hari pun tak masak, Rashid. Assalamualaikum. Salah. Seperti mana kita tahu, ya, roti canai sekarang ni viral. Sebab roti canai dah jadi pilihan nombor satu street food dunia. Ya, nombor satu guys. Sudah diiktiraf tahniah untuk penggemar-penggemar roti canai dan juga pengusaha-pengusaha roti canai. Ya, jadi ya, masa pagi tadi ada seorang Kak Lela jabar kami untuk pendengar kita untuk menebar roti canai. Ingat kita main-main dah. Kita cari kedai terus belajar menebar. Dia boleh capai iseng asyah roti canai. Dia tak tahu ke iseng asyah ni pandang menipu. Okey. Kami Gegar Pagi sahut cabaran Kak Lela. Tengok kita nebar, mari. Ajak lu, ajak lu. Okey, ni kita ada Cik Rashid. Dah dengan cerita berapa tahun you menebar roti canai, Cik Rashid? Dah lama, dia akan ajar kita, Rashid. Okey, macam tu. Okey. Okay. Okay. Minyak sikit. Tangan macam mana? Macam tu lah. Oh, macam ni lah. Tak, oh ni, ni tolak je. Macam. Kiri, macam. Ada satu. Sa. Tiga empat kali ya sa. Pandai-pandai dua kali pun boleh. Dua kali pun tak boleh. You boleh terbang. Tapi jangan risau. Saya dikit barat punya orang. Tu lain. Sabar. Belum. Minyak dulu. Tangan kena minyak dulu. Okay. Betul lah. Tangan apa-apa kita... Dah basuh dah? Dah basuh. Alah, super pakai cuci muka ni. Tengok ah. Ush, jadi. Ush. Tengok ah. Dia yang penting ada. Apa jadi macam singlet? Tengok guys. Yang penting ada bentuk, betul kan? Cik Rashid ah. Ha? Nanti you nilai lah siapa paling okey. Betul nanti apa? Gini. Tengok dia lagi teruk. Okey guys. Macam kita cakap tadi lah, bukan senang untuk buat roti canai ni, perlu ada kepakaran . Pertama sekali, kepakaran nombor dua. Yang pertama, self confident. Sikit. Ada kayu. Oh, emek guys. Ada kayu . Ada. Dia dulu memang berniaga punya pening. Dia pening dulu. Ya. Cara. Terbalik. Terbalik. Sana. Baik, kan ni tadi? Nanti. Bang, tengok saya. Okay. Dia cerita confidential label tak boleh. Itu macam. Macam tu cikai. Wow. Habis. Memang aku kena buat betul. Ni lebih canai dia ada banyak betul. Boleh, itu dari tempat. Okey. Kejap sekali. Tak jadi bos, dia dah terbang dah tak jadi. Tak, tapi aku nak makan lah ni. Okay. Bang, apa punya? Apa punya? Dia punya, dia dah ada dah. Bakar. Boleh bakar benda tu. Zek, bunyi macam tu Zek. Ini mu tekan dulu tadi bagi dia besar. Tekan dah ni apa susah? Panas. 5. Guys, kejap guys. Tongkat berpasang kan? Aduh, Rashid. Lu buat punchline. Rashid. Memang nak kena dengan kita orang. Rashid. You punchline, you bagi. Kalau ini 2 hari pun tak masak, Rashid. Dia kena gini. Pertama sekali, kita kena menang gaya. Wah. Betul, betul Rashid. Betul lah. Jadi sebenarnya kita sahut cabaran. Ini pada penting. Betul. Tapi bukan mudahlah untuk nak buat roti canai ni, memang kita respect kepada pembuat roti canai ni. Ya. Yeah. Telur. Roti telur. Ada orang order. Order macam telur. Wah, maju kedai ni. Janganlah dia order dengan kita tak maju. Mana Zek? Tak apa Syah. Kita kena sahut cabaran. Aku tebak. Tak payah tebak. Dia nak roti canai telur . Sekarang ni, benda nak cepat. Palu kan? Palu. Tak boleh. Tak boleh. Kau kena tebak. Mana boleh? Kita kena buat roti canai telur guys. Dalam ni, lu tebak. Saya kasih telur, saya tahu. Lu tebak.
Aduh, dia ambil kot belakang. Salah, Syed. Salah. Sabar, bang. Relax dulu. Kita ramai order ni. Ambil queue dulu. Telur. Nanti-nanti. Ha? Telur kan? Ni belum bayar satu pun. Orang ada roti telur, dia bawa yang dah siap. Dek lah, mesti dah siap. Tapi sebenarnya, apa yang kita belajar ini, untuk buat roti canai ni memang perlu kepakaran. Betul. Bukan senang, kena belajar betul-betul. Kalau kita tak ada kepakaran, kita tak boleh buat. Dan sebab itulah, roti canai menjadi pilihan nombor satu dunia untuk street food yang sudah diiktiraf. Betul. Dan menjadi pilihan nombor satu. Oh, Pantai Timur. Hari ini, saya nak cabar you. Dia makan roti canai ni biasa cincang pun. Cincang dia? Cincang sampah. Nah, you kawan dengan orang Kelantan, hari ni you kena makan roti canai. Cincang hari dalam kari letak gula, boleh? Ha? Boleh? Boleh. Haa, kejap lagi kita tengok dia makan. Oh. Okay, Zeh, tepuk. Tepuk ni best. Okay. Sini. Bukan! Ambil ni letak sini! Okay. Ha? Tepuk lah. Okay. Satu, dua, tiga. Bang! Oh, tepuk lah eh! Okay, dia okay kok. Siap. Okay, Teh. Tepuk, Teh. Pull up! Belum. Duh, ini bukan pasal. Ini betul. Apa tepuk macam tu? Okay. Ini aku makan lah. Aku makan. Kau nak pilih roti canai siapa? Roti canai Isai ke? Roti canai Syah. Okey. Jadi siapa Rashid? Macam mana? You tengok macam mana abang manis? Kami okey. You sebagai juri, cuba you tengok apa jadi. You rasa mana? You rasa. Wah. Macam tu Macam tu deh. Masak. Okey. Ini. Huh? Kalau you pelanggan, you pilih mana? Kalau you pelanggan antara dua, you pilih mana? Belum makan. Memang saya makan separuh masak. Makan telur. Separuh masak. Ini cabaran hari ini daripada Kak Lela, pendengar Gegar, kita dah sahut. Betul saya. So kita dah tambahkan cabaran kita, alhamdulillah. So Rashid pun kata roti canai kita okey, cuma aku punya tak masak sikit lah. Betul. Jadi kita respect pada semua penebar roti canai. Daripada kita kecil sama besar, kita membesar roti canai ni. Terbaik. Dan roti canai pun dah sampai tahap yang paling tinggi, dah diiktiraf sebagai street food nombor satu dunia. Terbaik. Jadi kami dah buat, kami rasa. Jangan kita buat, kita tak rasa. Kita makan. Kita makan. Bye.